Welcome to SR Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di toko baru kita. Nah, ini umurnya masih baru banget nih, namanya Unlimited. Lokasinya ada di sini nih. Nah, kali ini kedatangan tim dari Moladin nih dan tim Yokohama juga nih, guys. Ngapain sih mereka di sini? Kayaknya lagi ada yang ganti ban nih. Ah, gak lengkap rasanya kalau nggak gue tanya-tanya aja nih. Nah guys, ini dia yang biasa kalian lihat ya kan, abang-abang dari tim Moladin. Bang, siap mas. Sehat bang? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, ngapain bang ke toko HSR nih? Ganti ban. Yeah. Ini Fortuner tahun berapa nih bang? Tahun 2019. Ya. 2019. Yang TRD. Yang TRD. 4x2. 4x2. Nah ini ganti ban Yokohama tipenya apa sih nih bang? Yolander yang G015. Kenapa pilih ini? AT. Ya pastinya memudahkan ya. Karena bisa dipakai perkotaan, bisa bisa di overtop-overtan ringan, bisa aman lah. Kalau sebelumnya berarti pas ban standar dia ya? Iya, yang HT. Yang HT. HT kan jalanan biasa banget kan, jalanan aspal. Benar. Nah ini kalau kita lihat fitmentnya nih, kalau menurut abang gimana nih? Fitment dari bannya sendiri. Dia lebih maco jadinya. Iya ini yang ya sebenarnya kita milih AT tuh gara-gara sebenarnya karena yang standarnya tuh kelihatan cungkring ya. Begitu diganti AT padahal nggak beda jauh ukurannya, dia bisa langsung ngisi gitu. Iya. Tuh kelihatan nih. Dan ini sendiri mau dipakai apa di barang-barang? Apakah kalian mau road trip atau gimana? Enggak sih, pakai harian aja sih paling ke tempat lokasi syuting. Kan kadang kalau ada syuting off road mobil kan masuk juga. Iya benar. Nah, ini ya biar tenang aja. Nah, karena tim ini di mereka bertiga ya, mobilnya ini kayaknya gue bakal tanya-tanya tipis-tipis. Bang, kalau mobil ini isi dalamnya apa aja? Boleh nggak gue gerbek? Nggak ada sih. Kamera apa? Kamera semua isinya. Boleh nggak ada intip? Ini sebagai play ya. Nah, ayo ini bang. Nih soalnya ada yang menarik nih. Biasanya kan tim-tim mobil ya kan. Ini ada apa aja nih bang? Nah, itu kunci ya. Nah, itu apa aja? Ya standar ada tumbler buat minum, ya kan? Ada kamera GoPro lengkap ya? Ya GoPro. Terus kita tadi habis ngetes mobil, jadi ada dB meter di sana buat ngetes kekedapan apa road noise-nya lah dari bannya gitu. Sore juga. Itu. Iya. Nah yang untuk yang ini nih, ini apaan? Nah itu race box, kita ngetes juga buat akselerasi. Nah biasanya kan kalau kita ngetes mobil, akselerasi dari 0-100 itu kan pakai datanya dari GPS. Oh jadi, dari GPS. Jadi ketahuan berapa detik, drag race-nya berapa, misalnya kita pengereman berapa meter, bisa juga dari bisa situ. Bisa juga dari situ, wah. Standar sih buat ngetes mobil sih gitu. Nah selengkap itu guys. Nah kalau belakangnya apa? Ada kamera lagi? Enggak sih, belakang sih ya ada tas. Nah gitu tuh ya, warna namanya mobil media ya. Lengkap lah, ada mesin syuting. Dan ini timnya rame guys, mereka bukan bertiga. Gue lihat tadi ada berenam dua mobil kayaknya. Iya, dua mobil. Dua mobil. Kapan lagi coba gue ngegerebek abang-abang ganteng ini kan? Berarti ini udah selesai bang ya? Udah. Mau balik? Kita mau lanjut. Gimana pelayanan dari toko kita nih bang? Cepet banget. Yang kita takut cepet. Tunggunya ya. Dingin juga di dalam. Pilihan velgnya banyak ya. Nah kalau abang nih bertiga, ya. Lo kan anak mobil banget nih. Salah satu misalkan untuk Fortuner nih, yang lo suka yang mana? Kalau di dalam? Itu. Lihat dulu. Boleh kita lihat. Ya, lihat dulu. Yang mana? Ini buat Fortuner ya berarti. Buat Fortuner, kan abang buat Fortuner. Sama nih ringnya mas. Apa, ring 18 boleh, ring 20 juga boleh. Nah, kayak gini nih. Kenapa abang pilih itu? Yang tapi yang ini kan yang buat baut 5 ya. Ah kita ada baut 6-nya ada. Ada ya? Ada 6139 nya ada. Ya lebih ini paling enggak pernah salah sih menurut gue ya. Style kayak gini ya. Ini enggak pernah salah sih kayak gini. Nih, kalau abang yang mana? Gua sukanya karena yang ada bitlocknya gitu sih, Mas. Yang ada gini-gininya ya. Yang ada bitlock itu yang atas itu sih. Oh, yang ini. Oh, itu kan kayak bitlock ya jatuhnya ya. Iya. Jadi kayak atasannya maco banget aja, ya kan? Kalau Bang Mek gimana? Gimana? Sama persis sama Victor. Sama dua ya? Tumben selera kita sama. Biasanya debat mulu. Iya. Biasanya di mobil tuh bawa mobilnya debat mulu nih. Sekarang tumben sama. Iya. Ini nah. paling enak sih kalau tampilannya. Paling enak ya. Oke. Sayangnya ini baut 5. Kalau ada baut 6, kita situ aflimin. Kita cobain mobil Fortuner ya. Iya, boleh tuh. Nah, kalau yang ada yang lain, nggak ada yang lain, berarti ini doang nih? Iya. Kalau Fortuner sih, itu sih, Mas. Iya, untuk Fortuner ya.
Mana lagi Fortuner? Ah ini. Ini gimana? Ini cakep juga nih. Yang polis itu ya? Yang polis. Ini buat 6 nih. Nah, ini buat 6, langsung ke 9. Buat 6 ini. R88. Gimana? Nah, kita atur waktu, nanti boleh mobilnya cobain pakai PLKSR. Nah, gimana? Ini cakep sih, tapi kalau dari gua mungkin ini warna apa barrel ya? Apa sih? Warna lipsnya mirip sama warna face-nya gitu. Oke, lebih. Oh, biar enggak polis gitu. Iya. Tapi bisa di custom ya? Bisa, bisa. Jadi untuk warnanya sendiri kita ada banyak, ada warna grey, ada warna bronze, ada warna ya, hitam polis gini. Ini lebarnya 8 nih. Lebarnya 8. Eh, ini 8,5, sorry, 8,5. Ini ban standar yang bisa dong? Ban standar bisa tapi lebih ke donat. Lebih agak gendut gitu. Ya 285 lah bannya kalau untuk Fortuner ya. Lebarnya kan 285, 60 biasanya. Bisa, nah kita juga ada tim proyekan nih. Yang di depan itu pakai ASR juga. Nah, gue pengen nanya nih, gimana menurut abang-abang pelek yang itu? Kan dia milih yang ini ya. Nah, kita mau coba yang itu kita lihat. Ya, bukan, itu beda lagi. Oh, ini sana, mari kita lihat. ASR juga. Ini kayak nah, CR ya, apa sih? Ini CR. Ini namanya ASR Tobali. Udah kita udah pasang BBK juga di sini. Iya, tuh. Ya udah full banget ya. Udah full BBK 6 pot. Ini 385 ini. Belakang juga BBK ya. 4 belakang tapi ya. 4 pot. Kita turunin karena kita pakai ring 18 kan. Ini pake lebar disc brake-nya berapa? 38. 38. 38. Paling gede dong. Paling gede. Gede banget itu. Mepet udah sama velg. Ini 38. Iya, 38. Kalau yang belakang kita tukar 4. Karena ukurannya enggak, yang belakang 355. 35 ya. 35. Lebih kecil lagi ya. Lebih kecil. Fitment-nya cakep sih, lebar banget. Nah, ini kita juga pakai ban Yokohama. 28. Tapi iya, kan ini yang HT-nya. Berarti ini yang ngedonat gitu ya. Nah, ini benar. Ini yang ngedonat tadi. Oh, ini cumi-cumi style ini ya. Cumi-cumi style. Makanya gue lihat mobilnya abang-abang nih kayaknya wah, ini beda sendiri nih. Lebih suka main tanah-tanah sama aspal nih. Kalau ini kita cumi-cumi darat. Iya. Cumi-cumi darat. Boleh bang, kalau abang mau ganti pelek, hubungin Sultan aja. Siap. Nanti gratis. Kita kasih. Aman, tenang aja. Kalau gratis langsung gua habis ini, habis cut. Hah? Kita ngomong. Boleh, bisa. Kita kasih. Bisa. Sama bosnya ya. Yoi, bisa. Oke bang, thank you sekali lagi. Oke, thank you. Siap. Makasih udah datang. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.